Oke, teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Oke. Jadi kali ini kita bakal ngebahas hal yang lagi viral lagi ya, teman-teman. Gue akhirnya menemukan lagi hal yang lagi viral. Di balik hacker ternyata ada yang viral nih. Ternyata si JJ nyenggol Maiden kita, guys. Maiden ya. Maiden itu siapa? Maiden itu adalah Maiden apa Maiden sih? Nama susah banget. Maiden. Ya, punya itulah ya, kalian paham kan. Jadi Maiden ini dia asalnya dari BTR dan dia adalah raja, bukan raja, ratu live TikTok. Jadi viewersnya tuh bukan main, guys. 200k. Ya, viewers terbanyak yang gue tahu untuk sekarang ya. Dan kalau dia live ya suka ngomong-ngomong kasar, dan ini karena ini YouTube, jadi YouTube tidak menerima kata-kata kasar. Ketika dia ada ngomong kasar, sorry guys, harus gua sensor. Karena YouTube sangat tidak suka dengan kata-kata kasar. Ya, bahkan akun Maiden pun udah diblokir berapa kali gara-gara dia live ngomong kasar. Ngomong tet, gugup, dah semua disebutin dah sama dia. Nah, BTW, kalian masih ada yang ingat nggak sih sama akun JJ? JJ yang pernah viral dengan Shintayong, Shintayong Fashion, ya. Ih, kalian zombie, ya itu gitulah ya. Yang gue pernah nge-reaction dia, sekarang dia viral lagi dengan masalah yang kabarnya nyenggol Maiden. Oke, kita langsung aja ya, kita mulai ya, biar video ini nggak kelamaan. Dan yang belum klik tombol subscribe, guys, silahkan diklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Cepat, gua tunggu lo orang klik tombol subscribe ya. Sambil gua mau minum dulu, teman-teman. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman, jadi ini ada dari akun Maha Benar 01, yaitu si JJ, dan satu pengikut, dan jumlah pengikut 31k. Kenapa dia pengikutnya dikit? Padahal dia kemarin pernah viral ya. Jumlah like-nya 1 juta. Akun pertama diblokir. Dihina karena kesalahan, tapi JJ tetap sayang kalian. Anjas, kelas. Oke, jadi ini ada video-video yang sangat viral ya. Ada yang 2,3 juta, ada yang 4,5 juta, ada yang 2,4 juta. Kita bakal mereaction video-video yang sangat followersnya sangat tinggi. Dia nyenggol Maiden, Bro. Tapi yang FYP kok Maiden semua ya? Oke, kita langsung aja ya, kita mulai ya, teman-teman. Kita mulai. Oke, gue lupa pakai headset. Pertama. Kok agak berat ya topiknya? Mari kita baca ya. JJ, bener lo berantem sama Maiden karena lo masuk ke masjid. Kristen Abdi Yesus. Hah? Kristen Abadi Yesus. Kristen Yesus pindah agama ke Islam. Ini maksudnya gimana sih? Si paling suhu TikTok. Guys, ini kenapa? Kristen Abadi. Islam. Ini apa sih? Otak aing ngelak. Sama. Gue juga ngelak. Kenapa gitu? Mereka Krislam, Kristen Islam. Itu bukan solusi, Bos. Maiden Islam dari lahir. Maiden Islam enggak sih? Iya, is. Oke, kita coba cari tahu Maiden ya. Maiden. Nah, ini dia Maiden BTR agama Islam. Ya, berarti Islam ya, teman-teman. Dia lahir di tanggal 29 Juli tahun 199, Melinda Rohita, atau disebut Maiden. Oke. Bukannya kamu Maiden Islam. Maiden bukannya Islam. Islam Maiden. Ini kenapa sih, Pak? Gue juga ngelak ini kenapa tuh, guys? Ini loh, viral kayak gini aja. Oke. Part kedua ya. Klarifikasi masalah tentang Maiden berantem sama JJ karena JJ pindah ke Islam. JJ pindah ke Islam. Maiden sebagai Kristen gak suka lihat JJ pindah ke Islam. Nah, dia siapa ngatur gua mau pindah ke Islam?
ini yang punya akun siapa sih? Jelas-jelas bos, jelas-jelas si Maiden Islam tadi kan kita udah lihat ya, Maiden tuh Islam kok. Kalau JJ emang Kristen sih. Orang yang sepupu sekarang, Tiara ngakak. Ngakak gua. Tadi ada yang record pas live nggak sih orang Maiden nggak kenal? Emot batu. Maiden Muslim bang. Padahal Maiden aja gak kenal JJ anjir. Gila ini akun sampai nyenggol Maiden bos. Gila mantep juga dia. Oke. Nih ya, ini mungkin live nya ya. Kita coba lihat ya. Maiden pas ngejelekin gua karena dia sebagai Kristen gak mau JJ mau pindah ke Islam. Apa hubungannya sama Maiden? Coba guys yang paham ini apa sih maksudnya akun ini? Tapi viral gitu. Si paling tahu dan si paling viral. Tapi cakep sih fotonya. J, maaf nih. Gue ngasih kritik aja ya. Itu lidah bisa lu masukin gak, Je? Je, pemandangannya tuh agak enak. Bukannya manis. Geli. Ya, itu saran sih ya. Kalau mau dengerin ya, so gak apa-apa. Si paling takut sama Maiden karena dia anjir. Aku takut sama yang viral. Cantiknya jauh banget, Maiden di langit, lo bumi. Bos, jangan langsung ke turis, ngapa sih Fahmi? Orang itu farming dulu, ke turtle gitu. Langsung ke turret dia. Maiden ke depan. Pengen balik viral. Ini akun gila ini akun pengen balik viral banget sih ini akun. Ini gila lo, Je. J, lo parah banget lo, J. Gila lo, J. Ini apa dia klarifikasi? Klarifikasi tentang Maiden yang dan JJ yang saling ngindir. Idih. Pakai sound, cowok. Agak jelas lah. Kenapa nggak sekalian soundnya lo seberatusin, suara lo 1%-in? Bangke. Tuh. Kita nggak boleh marah dulu teman-teman. Jadi JJ mengklarifikasi ya. Deng, gue udah coba cari tahu kebenaran video ini teman-teman. Dan gue menemukan akun, sama ini akunnya. Salah. Akun ini Urpert Waifu. I hate stalker. Saya mak nggak bisa bahasa Inggris mak. Sus, so, stop stalking. Don't be problematic, but thank you. Nah, jadi dia klarifikasi nih. Ini videonya rame juga dan gue untung menemukannya ya. Jadi kita gak salah sangka dengan akun tadi ya. Maiden kita diserang, cu. Let's go, bos. Coba kita dengerin klarifikasi dia. Gue suka drama, gue gak suka bahas-bahasin orang. Cuman kayak, karena di sini sisinya dia sangat-sangat negatif dan tidak ada kepositifan sama sekali. Jadi mungkin ini gue harus buka suara. Mungkin kalau gue salah ngomong benernya. Karena satu, setiap dia buat video. Jek, ini mohon maaf nih. Itu kamera lo bisa taruh depan aja nggak sih? Gue kayak ngeliatnya agak gimana gitu, belijir. Fuck man. Gue ada di, ya lo kalau mau klarifikasi okay sih Jay. Cuma ya mohon maaf nih kalau kayak gini kan enak ya. Enak gitu kita nontonnya juga kan. Nih, gue mau klarifikasi ya. Kalau kan Jay. Itulah, itu saran gue sih kalau mau dengerin ya bagus sih. Udahlah, let's go kita dengerin aja ya klarifikasinya. Yang mau ngeliat fotonya silahkan ini gue tampilin besar-besar ya. Oh, TikTok. Of course. Terus dia bikin clickbait sama judul. Itu yeah. Pasti kayak selalu sekonyong-konyong seenak jidatnya dia gitu. Kayak seakan-akan
she's me, but not me at all. Kalau ini gue tahu nih bahasa Inggris ini ya. Seakan-akan dia jadi gue, padahal gue itu bukan gue sama sekali. Dan gue tidak peduli. Nggak tahu kalau tidak peduli kayaknya nggak ada sih kalimat tadi dia sebut kayak gitu. Karena akun beneran atau akun asli gue yang TikTok tuh ya cuman ini doang yang asli yang ada badaknya, bukan dia, cowok. Anda pengen ngelawak, cuma lawakan Anda itu tidak lucu, Je. Ya, sekali-sekali cari lebih lucu, Je. Jangan pakai badak tuh. Terus makin kesini dia semakin jadi sih, brutal parah sih, cowok, beneran dah. Je, please lah kamera lo itu, Je. Karena setiap gue bikin updatean SG baru di Instagram gue atau di sosial media gue, mau even though that's TikTok, dia bisa dapat duluan gitu. Dan gue nggak tahu username IG-nya apa, karena kan gue nggak mungkin satu-satu gue liatin kan. Gampang sih, Je, caranya lo tinggal ajak followers lo blok akun itu. Kedua, Je, lo bisa lapor polisi. Oke, ini nantilah. Solusi yang terakhir kan agak sulit, jadi kita dengerin dulu. Yang nge-view siapa aja. Terus gue heran aja, kok dia bisa ya ngedapetin itu. Terus dia bikin berita-berita dan goreng-goreng berita senak jidat dia gitu. Kayak seakan-akan dia tuh diri gue gitu. Terus dia bikin berita bahwa, oh jadi gini, JJ gini gitu. Why? Padahal ya, yang sering banget gue lihat di komen VT TikToknya dia, akunnya dia, bukan di akun gue, di akun dia, itu banyak banget yang komen kayak target followers berapa kah dan lain-lain. Dan apa yang netizen bilang dan komentar dan ketik di kolom komentar VT TikTok dia itu sangatlah benar-benar fakta. Ya kembali ke topik awal, kayak dia buat judul, dia buat clickbait, dia buat VT TikTok, itu tuh semua menarik perhatian netizen untuk melihat. Dan is that true? Je, lo kayak mau makan gua, Je. Oke. Okay. Enggak gini. Jadi si JJ ya, dia tadi udah mengklarifikasi kalau itu bukan dia. Yang dimana itu banyak banget yang bilang kalau itu akun palsu. Kita dengerin lagi. No, it's not. Tapi ya balik lagi, di mana dia bisa gorengnya dan bakar itu semua dengan cara dia, sehingga netizen tuh banyak yang tertarik untuk melihat dan mengomentari dengan mata sebelah kayak, ah, is that true? Apakah iya? Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Karena yang tahu ya, cuman gue, bukan dia. BTW ini bukan klarifikasi ya, cuma ngasih tahu aja. Jangan begitu ya, Renkai. Kalau lo ngerasa terganggu ya, Je, gue jadi lo bisa, nih ya solusi kedua nih ya, Je, nih ini masukan nih, kalau jadi JJ sih gue bakal lapor polisi sih, polisi mana gitu yang gak mau, gue punya nama kan, ketika polisi kagak mau ngurusinnya akun ya, selesai hidupnya, tinggal lapor netizen, viral dia. Iyalah, itu ngeganggu banget sih kalau kayak gitu, gila, itu nama baik lo, boys. Nama baik lu, Cuk. Dijelek-jelekin, Cuk. Kan harus pakai Cuk dulu, kayak. Tapi gua agak sebel gitu kalau kameranya jijik banget gua kayak gini, gila. Sabar. Ini gampang banget sih kalau lu pengen ngebongkar akun ini, Je. Ini jelas banget nih. Kita lihat ya video yang klarifikasi ini sama banget ya, cuma ada musiknya sih, jadi nanti gua patin lah musiknya lah. Ini sama banget ya, tapi ada musiknya, kita baca komen-komennya aja. Udah nonton deh akun JJ yang asli kok. Apaan sih akun ngakak dipotong videonya? Mbak, jangan di ulti dong, Mbak. Jangan langsung skill 3, kan masih ada skill basic. Kartu trialnya udah habis ya. Oke, jadi ini akun ini palsu dan banyak banget netizen yang udah paham ya.
lo itu nggak diajak. Ini siapa yang masih percaya? Ini akun titik siapa, anjir, masih percaya dia kalau ini JJ. Pak, gila sih. Tuh, itulah. Banyak banget yang gampang dibohongin ya sama JJ. Pas lagi sebel-sebelnya sama JJ, akhirnya banyak yang ngegorengnya gampang jadi sih. Karena kan JJ dulu pernah di kita ya dihujat ya. Kayak minggir. Kan kayak lebay banget gitu. Dan kayaknya sekarang netizen udah mulai melupakannya, Citayam Fashion udah mulai hampir sepi. Dan pas banget ada video kayak gini ngegoreng, ya udah habis dah dihujat. Netizen tutup sebelah mata. Ya itulah. Kalau udah viral jangan pernah namanya sampai salah-salah kata sih. Itu dia. Karena pokoknya kalau udah viral orang mau ngeliat lo sempurna sih. Itu aja sih. Ya, anjas kelas, Jo. anjas kelas. Anjas lagu kali. Dan videonya gila banget ya, ngegorengnya 2 juta. Hampir ke 5 juta. OTW 3 juta. 4 juta. 4 juta gila ngegorengnya, mantep banget ya. Stok videonya dan yang dihasilin followers segini. Nanti ini gampang sih, tinggal jual aja akunnya, gampang. Gitu aja lah ya. Ini klarifikasi, bukan klarifikasi kata Mbak JJ. Ya bukan klarifikasi, cowok. Jadi ya gitu aja lah ya. Jadi ini pertengkaran Maiden sama JJ itu tidak real ya. Hanya ngegoreng teman-teman dan be smart buat kalian semua. Be smart apa nah, artinya? Ah nggak apa-apa, cowok. Kayak biar kayak keren aja gitu kan, gila. Wah, pakai bahasa Inggris. Okay, thanks buat kalian yang nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai ketemu di next video berita yang viral lagi. Kalau ada buat berita viral silakan tag akun gua dan gua bakal cari tahu. Ya nge-reaction lah ya. Okay, kita ngegoreng. Thanks guys. See you. Yeah.